Gila Kimberly. Itu dia Indonesian Pride. Itu dia Kimberly Hiknot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Yo what's up? Apa kabar? Semoga kalian nonton video gue sering kesehatan, sering kenyamanan dan selalu memberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi kali ini atau hari ini BB Up akhirnya resmi debut dengan mengeluarkan MV yang berjudul Lock On. Harapan gue cuma satu jujur di MV debutnya ini, yaitu Lock On. Tolong, karena kemarin Dodomcu tuh bagus banget, lagunya oke, vokal mereka oke, tapi MV-nya, aduh, MV-nya bikin pusing, gue jujur gak bisa nikmatin. Jadi gue berharap di Lock On ini, MV mereka yang bagus, tapi standar aja gitu, gak usah terlalu banyak transisi atau moving kamera yang bikin mata pusing ya, tolong banget nih. Jadi guys, biar gak usah banyak cancing-cincang-cum, langsung aja kita tonton BB Up Lock On Music Video. Let's go kita tonton. 1, 2, 4. Lock On. Oke, sekarang cerah guys ya. Kemarin kan lampunya remang-remang gitu. Nah, ini Kimberly nih. Itu Yuni ya tadi ya. Yang itu Yuni gue tahu guys. Yang dari Thailand Pan. Yang gue suka banget vokalnya. Satu lagi Suyeon. Ya kan? Apa nih? Wah gila. Bagus anjir. Kimberly. Oh, boleh juga lagunya. Ini di ini ya guys ya, di Amerika kayaknya syutingnya. Seperti ada makna nih dari MV-nya nih. Oh, kayak Dodom Cheat ya, berubah di panggung tiba-tiba. Iya. Singet gue. Ah, jadi di panggung mereka. Wah, ini udah mantep guys MV-nya guys. Menurut gua, udah nggak diribetin moving kameranya, bagus. Oh, ternyata mereka. Oh, akhirnya mereka seperti cewek-cewek yang tadi yang pertama itu guys, yang jalan berempat juga sama tuh, yang jalan berempat kayak lagi fashion show itu. Suara siapa itu? Yoni apa Kimberly tadi? Suyeon ya? Buh! Kimberly! Wey! They and it! Wah, vokal mereka di sini benar-benar nonjol banget sih, guys. Jujur, guys. Nice acting, gua. Wah. Don't worry. Gue tadi juga. Lock on. Don't worry, don't worry. Go, girl! Iya. Gila, di sini mereka fokus vokal banget, cok. Sumpah, bagus banget. Empat-empatnya. Jujur,
Jujur gue kayak ngerasa beneran lagi dimanjakan dengan vokal, guys. Jujur aja. Nada tinggi. Nada rendah yang pas di don't worry, don't worry. Tuh, don't worry. Gila, Kimberly. Wih. Itu dia. Indonesian Pride. Itu dia, Kimberly Hicknot. Don't worry. Sumpah, ini sih upgrade banget ya dari Dodom Cita. Lock on. Pasti dia cuma bermimpi tadi ini. Imajinasi aja. Di MV-nya. Oh enggak beneran. Biasanya kayak gitu-gitu kan MV-nya kayak. Ah ini paling imajinasi nih. Ternyata beneran guys di MV-nya tuh. Oh beneran cuma imajinasi guys kayaknya. Ah enggak ya. Beneran tampil ya. Kok hilang? Tuh kan ada teori pasti ini guys. Ini pasti ada teori nih. Gue mau bilang Vivi Up bener-bener good job banget ya. Dan sekali lagi bangga juga bahasnya sama Kimberly. Karena apa guys? Vivi Up ini beneran mendengarkan keluh kesah penonton. Keluh kesah fans ya. Karena di Dodom Cheat tuh gak cuman gue guys yang rasa MV-nya tuh terlalu bikin pusing. Pusing dalam artinya bukan pusing ceritanya, bukan guys ya. Lampu, moving camera, transisi yang terlalu banyak, pindah-pindah. Jadi bener kita gak bisa nikmatin sama sekali. Tapi di sini di upgrade beneran ini mereka bener-bener definisi mendengarkan kritik dan saran guys. Bagus ini. Vivi Up, gokil. Kita harus support guys seperti biasa. Karena ada orang Indonesia juga kasih tahu gitu. Kalau kita ini Indonesia pride-nya tuh tinggi. Jadi kita support terus Vivi Up dan support juga Kimberly pastinya guys ya. Gitu aja dari gua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.